Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita berkesempatan demo di rumahnya AA nih. Dan di sini juga banyak nih, ada Pak Haji Ade, ada teman-teman dari Boyong ini ya. Boyong. Ya, salam buat Boyong. Mungkin itu ada anak berapa ini? Anak pertama ya? Mungkin generasi penerus AA nih. Oke, dan rencananya kita mau gimana nih, Kak? Ya, ini kan salah satu jenis mirten ya. Iya, mirten. Kan kebetulan ini dengan ukuran jenis mirten segede gini membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya, lama. Jarang-jarang mirten yang gede ya, ya. Kebetulan kan ini dari anak Boyong juga, yang Jajang ya. Kebetulan kan dari ayahnya dulu itu. Oh, itu sempat ya, saya nanya ke ayahnya ya, semenjak ayahnya bujangan cerita menemukan pohon ini, kata dia pas di tetangganya ini mirten kemana, kata tetangganya dibuang, nggak tahu kemana akhirnya. Sama pohon ini tuh dibuang, nah di tempat sampah lah gitu. Saya tanya gitu ya ke ayahnya, kan saya apa ya nilai historinya itu. Iya. Terus dia pungut gitu kan, dari semenjak bujangan. Saya bilang berapa tahun itu, iya. Kurang lebih 35 tahun. Wih, Jajang juga tiga. Yang punya pohon ini kan belum lahir. Belum lahir ya. Belum lahir, makanya saya adalah sebagai materi aja. Iya. Akhirnya jatuh ke ahli warisnya juga. Iya. Nanti jatuh ke siapa lagi nih, Dul? Mungkin ke kita. Ngarep. Satunya mungkin ini apa ya, begitu di depan rumahnya kan bulat gitu ya. Iya. Wah, udah Jang, ini saya bilang ini pohon bisa bagus seperti ya, gini. Prospek udah, ya. Akhirnya digali, akhirnya kan Jajang sendiri jadi terinspirasi sampai sekarang mungkin udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun digali dengan saya lihat kan ini pohon twin ya. Iya. Twin trunk gitu kan, dengan kaki kokoh ya. Kaki depan, enak, depan enak kaki, gitu kan. Iya, depan kan dari sini. Iya. Terus ini tengah tapak samping, ini belakang kan sangat kuat. Iya. Ini sengaja kita bikin metode los potong lah. Los cut ya. Cut and grow ya, cutting. Cut and grow. Oh, bahasa ininya cut and grow ya. Iya, cut and grow. Kebetulan bahasa kan keren ini ya. Ada datanya sebetulnya ya, dari foto-foto disimpan di Facebook. Oh, sebelumnya. Udah ada gitu data-datanya. Dulu ini pohon tinggi beberapa tahap ya. Terus akhirnya dibikin idealnya tahapannya sampai di sini gitu. Kemungkinan nanti dibikin antara bisa medium lah, masih lama sebetulnya tahapan-tahapannya. Iya, pengelosan juga lumayan kali ya ini untuk mirten. Pengelosannya emang kan ini jenis lambat sih. Iya. Ini saya kira kan dengan kondisi ini kebetulan kan di kita lembab ya. Iya. Lembab. Nah, dengan adanya lumut-lumut ini kan harus kita bersihin. Iya. Coba waduh deh, tolong pakai sikat gitu. Sikat kita bareng-bareng sih. Nah, ini enggak pakai air ini ya nyikatnya. Sebetulnya ya bisa sih pakai air, cuman kan harus dipakai deterjen, enggak apa-apa kalau deterjen sebetulnya. Oh, pakai deterjen bisa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, deterjen kan kalau kita apa nyerap ke air, nyerap. Nanti kalau ada cacing dia ngangkat sendiri, membunuh cacing. Iya, sekalian ya. Iya, tapi kan ini mah hanya apa ya, supaya teman-teman kan dengan kondisi pohon kotor gini, pori-pori jadi ketutup. Iya, tutorial. Jadi harus dibersihkan ya. Dibersihkan ya. Dulu. Itu biar sehat untuk semua jenis pohon. Kuncinya harus selalu bersih. Iya. Itu tipnya. Dan sikatnya juga agak unik ayah. Ya, kalau saya di rumah pakai sikat WC. Mungkin kan itu ukurannya besar, kalau ini kan kecil. Bisa ke sela-sela gini. Iya, unik juga ya. Iya. Ini kan sebelum kita nanti pilih-pilih cabang ranting, mana yang masih ngelos gitu kan, mana yang harus diarahin, terutama ini masalah kebersihan dulu. Iya, kebersihan dulu harus dijaga. Wah, ya. Paling penting. Soalnya mungkin nanti si pohonnya kena bakteri atau apa ya. Jamur. Di kita kan apa ya, di negara tropis lebih lembab gitu, untuk jamur-jamur nempel tuh itu bahaya. Iya. Sangat bahaya. Jangan sampai lupa tapi ya.
Iya, terutama kan ada kan sikat ada beberapa asal jangan apa lecet. Oh, jangan sampai lecet gitu lah. Sampai lecet ya. Ya lecet aja sedikit nggak apa-apa. Kita pakai ini aja apa perasaan aja. Iya bahaya nih kalau udah nyangkut ke perasaan bahaya nih. Bisa makan hati. Iya suka ada yang baper nih. Ah. Sama lah di pohon juga tetap harus kayak terutama masalah kasih sayang sih. Iya. Itu paling penting. Kasih sayang juga perlu ke pohon ya. Betul. Tapi jangan sampai mengalahkan kasih sayang ke istri kayaknya ya. Betul. Gimana? Iya, setuju. Mungkin teman-teman cukup kan ini harusnya kan lebih bersih lagi ya, nanti bisa lah dilanjut ya. Lanjut nanti ya. Mungkin sekarang kita ke mungkin sekarang cabangnya. Pemilihan cabang salah satunya kan ini twin terang ya. Paling penting ini lanjutan dari batang ini. Ini harus kebanyakan kan orang enggak sabar. Dari segede gini ke sini langsung kita potong. Iya, wah itu cepat ya. Cepat. Makanya ini kuncinya dari luka potong ini harus nutup. Iya. Wah itu yang dihargain betul. Ini kan bagian dari apa ya terusan batang. Kalau untuk nanti top mahkota, ya nanti itu mah ada tahapannya lagi. Ya, urusan selanjutnya itu mah betul. Ya. Betul. Kayak ini kan. Ini terusan batang sama. Ini kan twin terang. Jadi ya. Bisa bikin semi gitu. Semi nanti mahkota, ditegesin aja. Ya. Bukan semi lagi, udah langsung top mahkota. Iya. Nah, salah satunya itu lanjutan batang, ini lanjutan batang utama, ini kan batang yang keduanya ini. Terus mengenai tangan-tangan kan ini udah potongan pertama nih. Iya, udah ada. Udah ada ini kan. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, udah 3 tahap. Oh iya. Kalau ini baru 1, 2. Nah, berdua sekarang tinggal ke ketiganya potongan. Ya. Iya. Coba Adude tolong dibantu. Ya. Potong aja. Kemungkinan inilah yang dipakai. Ya, dilebihin aja lagi. Jangan dipas. Nah, segitu dulu. Kenapa harus dilebihin? Ini kan belum besar. Iya. Menghambat ya. Menghambat. Nanti kita pingin dibagusin langsung gitu ya, pingin pas. Oh. Ininya belum gede gitu. Nanti kan kalau dipasin takutnya ini keganggu lah, biar mati, ini panjang dulu. Nanti kita potong 2 kali. Oh, ya, sip. Ya, ini nih yang duduk yang dipakai. Berarti ini kita potong. Nah, dikasih lebih dikit. Nah, sip. Nah, salah satunya kan ini lanjutan dari apa? Setengahnya ini nanti yang kita panjangin gitu. Terus sesuai ya sama kebutuhan pohon. Nah, ini salah satunya. Ini kan sama ini ya. Nah, ini kan paling muda, berarti kita cut yang ini. Oh, yang tua. Iya. Pakai yang muda. Betul. Memang yang muda selalu dipakai ya. Iya, selalu terdepan. Ya, untuk kayak pengawatan ya. Kalau saya bilang mah bisa sistem ditarik kayak gini. Jadi enggak selalu harus dikawat gitu. Oh. Yang penting tujuannya. Oh, kita kan nantinya main tunas. Yang penting sama aja sebetulnya antara dipakai alat bantu kawat sama ditarik. Oh, sama aja ya. Iya, yang penting tujuannya. Cuman kalau main tarik jadi enggak terganggu sama apa pantauan itu. Iya, iya benar. Sebetulnya kalau pas lagi ngawat ini udah cukup lah segini, jangan sampai jadi kayu. Oh. Pas kita lilit, nah pas ngebuka kawatnya itu kebanyakan kan orang bikin lecet. Iya, jadi apa masuk kawatnya itu yang bikin pohon jadi luka, akhirnya menghambat pertumbuhan pohon. Sekarang kan udah kelihatan ya, tujuannya mana yang harus di los, mana yang enggak ya. Iya, terus tadi akan ada pemilihan. Ini sangat kalau boleh ngomong pohon tuh seneng kalau dibikin gini, misalnya dipotong nggak sakit ya. Iya. Sakit pakai kawat gitu. Itu kalau saya rasa sih ini dikawat juga nggak terlalu lah. Iya, nggak tahu, mendingan nanti saya sih pakai ditarik aja sebetulnya. Ditarik mungkin bisa mau di
apa tutorial buat penarikan bisa tabang. Bisa dipakai kita bisa ya, saya sih lebih apa jangan di wiring iya, ditarik biar nggak ke atas iya sih kalian aja kita main ini aja ya ditarik ini salah satunya kan di sini ada kebetulan ini kan potnya pot plastik kita bisa ngakalin lah dari ini sini ke sini pakai kawat tolong harus di ini ya di pantengin dimasukin ke lubang yang tadi ke sini ya mana tadi awas ya? Salah lubang roh sampai ke lubang tetangga nih bahaya karena mungkin lebih mengedepankan kesehatan ranting ya betul ketimbang... terutama itu ya jadi nggak keganggu nanti ini apa hasilnya lebih alami kalau main apa metode kita kembangin los potong jadi nggak keganggu. Nah kita lakukan seperti ini ada tujuannya sebetulnya gitu kayak gini coba potong dibikin segi apa persegi ya. Buat nempelin kawat ya untuk membantu narik dari atas ke bawah bisa ini satu. Ini ada metode baru nih teman-teman nih. Ini baru lihat saya juga nih, Ah. Biasanya saya gini, enggak pakai kawat, pakai rapia. Yang penting mah tujuannya ke pohon itu visinya. Visinya yang paling penting. Kita pakai bantu alat kawat paling kecil. Nomor satu bisa. Jadi nggak keganggu, nggak harus kita buka ya seperti di wiring kan dililitin ke cabangnya. Kalau ini mah hanya main tarik aja. Nah kita kan salah satunya ini. Iya kan kayak gini. Kita masukin ke dua gini ya bisa. Masukin aja. Oh iya fungsinya itu buat narik ya. Mendingan sekalian lah dipraktekin kan. Iya, biar biar detail dan orang bisa lihat gitu, Ah. Betul. Oh, caranya begini gitu. Iya. Besok saya mau coba juga di rumah, Ah. Coba aja. Bisa ini dicoba. Kan antara tujuan nge-wiring kan hanya segini. Kita kan main tunas lagi nanti. Nah ini salah satunya bisa dipakai buat yang ini lu deh sob ya, segini nih. Nah misalkan sahabat tulang bonsai bisa lah metode ini dipakai cobalah ya. Ya bisa dari hasil juga lebih kelihatan natural mungkin ayah iya itu ya. Kan pohon itu lebih ke naturalnya yang paling susah kayak di alam-alam kan. Iya, hasil rekayasa manusianya coba dikurangin. Nah, salah satunya kan kita udah ngebantu ini, terus kita pakai yang ini nih. Iya, kayak barusan. Ini emang mulai dari kita ngegali ya, ngegali dari lahan, dimasukin ke wadah, dihidupin sampai setahun kan kita baru nggak biasanya orang kan buru-buru begitu kita ngegali baru ada tunas sudah main wiring main potong padahal fisik pohon tersebut belum kuat itu kan aduh kebanyakan kan pohon jadi setang biarin dia hidup dulu bebas ya apalagi kita baru keluar tunas baru udah dikawatin ya karena nggak kuat gitu pengen lihat ini akhirnya itu tunasnya kan mati nggak apa-apa sebetulnya di sini nggak ada yang disalahkan bagian dari proses mungkin proses AA seperti ini ya nanti juga kan lama-lama orang ngulik ya mencari tahu nanya misalkan kan sekarang banyak seperti lihat di YouTube apa di internet apa langsung ke guru datang gitu kan banyak nggak kayak dulu kan saya juga belajar bonsai kemana gitu paling lihat bonsai di kalender kalender tanggal merah zaman dulu zamannya tahun-tahun 90
Nah, terus ada bonsai pemula tuh dulu, buku bonsai pemula karya Pak Budi Sulistyo sama Pak Limanto itu saya ingat saya beli itu di toko buku. Itu yang saya pelajari. Kebetulan di situ emang ada teknik dari master ya, Master Josh Jonaka. Yang dari Jepang sebagian di situ. Karena mungkin dulu belum ada sosmed ya kayak sekarang. Ya, sekarang udah enak ya anak-anak udah sekarang enak, ya. Bisa lihat tutorial lengkap ya, nih teknik ini nih. Sebetulnya kayak gini. Lebih kayaknya ke ranting juga lebih leluasa ya. Iya. Nah, ini kemungkinan udah hampir finish ya, teman-teman. Okay. Kayak gini kan bisa kurang. Tadi yang ini masih dibiarkan dulu. Iya, ini kan ya, lanjutan kan. Batang harus dominan. Iya. Kan batang pangkal sebesar ini minimalnya kan gede ginilah. Iya. Udah harus di-cut, nanti kan ada pengembangan lagi. Iya. Oke, Dea, mungkin ini untuk materi pertama ya. Iya. Rencana kita ada berapa materi ya? Ini kan ada beberapa materi ya. Kedua. Oke, teman-teman bisa kalian lihat di video kedua ya untuk langsung ini. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye.